Informasi pertama, pemirsa, puluhan miras kembali diamankan oleh tim operasi pekat Polda Jambi pada Kamis malam di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Simpang Sukerejo, Jambi Selatan. Tim gabungan operasi pekat Polda Jambi kembali mengamankan puluhan botol miras pada Kamis malam di sebuah warung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Sukerejo, Jambi Selatan. Gerai warung yang tampak biasa itu ternyata menjual berbagai jenis minuman beralkohol berbagai merek, baik itu merek lokal maupun merek luar negeri. Selain mengamankan minuman beralkohol tersebut, operasi yang dipimpin Kanit PPA di Treskrim Polda Jambi Ibtu Sejati itu, polisi turut mengamankan pemilik warung untuk dimintai keterangannya. Setelah itu, polisi melanjutkan menyisir tempat biliar Klub 9 di kawasan Talang Banjar. Pemeriksaan di tempat bermain biliar ini untuk memastikan apakah terjadi perjudian saat bermain. Selain itu, polisi juga menyisir kamar hotel Jambi Raya di kawasan pasar. Hasilnya, polisi tidak menemukan aktivitas prostitusi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.